Kembali lagi ke rumput hijau. Liga Champion pertandingan kelima di grup C, menurut gua ini menjadi penentu satu tim yang akan lolos ke fase berikutnya. 16 besar yang menemani Bayern Munchen yang dipastikan lolos ke 16 besar dengan raihan 12 poin. Di grup C Liga Champion ada Bayern Munchen, Inter Milan, Barcelona, dan Victoria Plzeň. Kenapa bisa gue bilang penentu di pekan kelima ini? Kita lihat di grup C ini, klasemen sementara yaitu tadi Bayern Munchen dengan 12 poin di puncak klasemen sementara. Dan Inter Milan di posisi kedua dengan 7 poin. Dan di peringkat ketiga ada Barcelona dengan raihan 4 poin. Di peringkat terakhir ada Victoria Plzeň yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan poin karena bermain kalah terus. Dari 4 laga yang dimainkan di grup C ini, tentu saja dominasi Bayern Munchen sangat perkasa dan tim terlemah Victoria Plzeň yang belum sama sekali bisa meraih poin atau memenangkan pertandingan menjadi lumbung gol dan poin yang bisa didapatkan oleh tim seperti Bayern Munchen, Barcelona, dan Inter Milan. Tidak pernah mengalami kekalahan dan kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin, tentu saja 12 poin ini Bayern Munchen dipastikan lolos di grup C, melangkah ke babak selanjutnya 16 besar. Meskipun Bayern Munchen kalah atau imbang di dua kali pertandingan yang tersisa, rebutan satu tiket ke 16 besar yang akan menemani Bayern Munchen akan diperbutkan oleh dua tim, Inter Milan atau Barcelona yang akan lolos nantinya. Inter Milan dan Barcelona akan berusaha memenangkan sisa dua laga terakhir di grup C. Inter Milan akan menghadapi Victoria Plzeň di pertandingan kelima. Dan di pertandingan terakhir, di pertandingan ke-6 akan menghadapi Bayern Munchen. Dan Barcelona di pertandingan ke-5 akan menghadapi Bayern Munchen. Dan di pertandingan ke-6, pertandingan terakhir menghadapi Victoria Plzeň. Ini yang gue bilang pertandingan ke-5 menjadi penentu buat Barcelona dan Inter Milan. Di pertandingan ke-5 ini, Inter Milan menghadapi Victoria Plzeň. Jika tidak terpleset, Inter mampu mengalahkan Victoria, Inter Milan menjadi 10 poin. Dan di pertandingan terakhir menghadapi Bayern Munchen, Inter Milan cukup bermain imbang. Maka Inter Milan dipastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champion menemani Bayern Munchen. Dan Barcelona di pertandingan kelima menghadapi Bayern Munchen, tentu saja hal yang sangat sulit menurut gua. Meski Barcelona bermain di New Camp di kandang sendiri, dari performa tim Barcelona di grup C ini mengalami dua kali kekalahan, satu kali imbang, dan satu kali menang. Dan dari rekor 5 kali pertemuan menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions, Barcelona tidak pernah menang, teman-teman. Jika Barcelona dan Bayern Munchen bermain imbang atau Barcelona kalah, poin 4 untuk Barcelona. Jika imbang, poinnya 5. Dan jika Inter menghadapi Victoria Plzeň, menang yaitu tadi poinnya 10. Di pertandingan terakhir ya Inter hanya cukup imbang saja untuk menghadapi Bayern Munchen, dan Barcelona menang menghadapi Victoria Plzeň di pertandingan terakhir di pertandingan ke-6. Tetap saja Inter yang akan lolos, tapi jika Barcelona menang yaitu 7 poin. Mereka ya tetap di posisi ke-3. Inter Milan jika kalah poinnya 7 atau imbang poinnya 8. Dari pertandingan menghadapi Victoria Plzeň nanti, tentu saja Inter dan Barcelona masih memiliki peluang di fase pertandingan terakhir pertandingan ke-6 Liga Champions di grup C jika Inter kalah menghadapi Victoria Plzeň.
Gua rasa Barcelona harus ekstra kerja keras, apalagi mereka harus menelan kekalahan atas rivalnya Real Madrid di laga El Clasico kemarin dengan skor cukup telak 3-1. Dan menurut gua hanya keajaiban yang bisa mengubah situasi. Tapi semua itu bisa terjadi karena bola itu bundar. Di dua kali pertandingan terakhir Barcelona berharap Inter Milan kalah, dan di dua kali pertandingan terakhir Barcelona bisa memenangkan pertandingan. Dan untuk prediksi gua rasa Inter Milan yang akan mendampingi Bayern Munchen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dan prediksi pertandingan Inter Milan menghadapi Victoria Plzeň bermain di San Siro, gua rasa Inter Milan mampu mengalahkan Victoria Plzeň dan memenangkan pertandingan. Dan Barcelona menghadapi Bayern Munchen di New Camp. Dari 5 rekor pertemuan mereka menghadapi Bayern Munchen yang sulit mereka kalahkan, gua rasa pertandingan ini akan imbang atau seri. Kembali lagi ke rumput hijau, pertandingan-pertandingan lainnya. Ini hanya prediksi gua saja.